nyasar ditiup angin kencang, penerjun TNI nyangkut di pohon. Viral sebuah video di media sosial, penerjun payung yang merupakan seorang prajurit tentara Indonesia nyasar akibat angin kencang. Prajurit TNI tersebut selamat usai mendarat darurat di rumah warga Cianjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang beredar, penerjun payung tersebut sedang latihan terjun payung dari Pondok Cabe dan berjaga landas di Pondok Cabe. Saat itu, prajurit TNI tersebut tengah latihan bersama 74 prajurit lainnya. Namun, akibat pengaruh cuaca yang tiba-tiba hujan deras dan angin kencang, akhirnya terjun payung itu hilang kendali dan mendarat darurat di pohon palem rumah warga. Video yang memperlihatkan prajurit TNI yang nyasar ke rumah warga itu kemudian beredar di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram. Berdasarkan keterangan unggahan itu, kejadian prajurit TNI yang mendarat darurat itu di rumah warga terjadi pada Kamis 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 menit. Pada video tersebut, terlihat prajurit TNI tengah berusaha mendarat dengan terjun payungnya. Sementara itu, cuaca tampak tak bersahabat dengan hujan lebat disertai angin kencang. Pada video lainnya, prajurit itu tampak sudah berada di perkarangan rumah warga. Ada parasut yang tersangkut di pohon palem sehingga warga sekitar turut membantu mengevakuasi. Video prajurit TNI yang mendarat darurat di pohon dekat rumah warga itu kemudian viral dan beredar di media sosial. Terkait foto viral tersebut, Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam Lisendra memastikan penerjun payung itu selamat setelah mendarat di rumah warga. Meski demikian, Multazam mengatakan belum mengetahui identitas dan satuan pasti prajurit TNI tersebut, sebab sesaat setelah kejadian, prajurit tersebut dijemput rekannya.